Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara Hari Dharma Karya Dika ke-73 di Lapas Kelas 2A Kota Pematang Siantar. Pada peringatan Hari Dharma Karya Dika ke-73 ini, upacara dipimpin langsung oleh Priyadi, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara. Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam sambutannya yang dibacakan oleh Priyadi mengatakan agar lebih menguatkan integritas serta menjadi ASN yang semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi, serta dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara Priyadi kepada wartawan juga meminta agar membantu progres perbaikan pelayanan apabila ada yang kurang baik. Masyarakat mendapatkan nilai tambah dari pelayanan yang kita lakukan. Ini adalah terkait dengan bagaimana progres pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan pelayanan itu kita lakukan. Ya, tadi kita tahu progresnya itu kita baru mulai dilaksanakan sekitar 3 bulan. Pada nanti bulan keempat dan bulan kelima itu akan dilakukan evaluasi oleh tim dari inspektorat, kemudian tim dari RB internal kementerian pertahanan. Manakala nanti ada beberapa lapas dan rutan dan imigrasi memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan publik dengan benar dan baik, nilainya cukup, maka kita akan unggulkan untuk meraih predikat BPK dan BPPM kepada Menpan RB. Ini progres yang kita lakukan, jadi dari mulai Agustus, September, Oktober, November itu akan dilakukan evaluasi. Dan Kalapas Siantar dan sekitarnya, termasuk Pak Kakanim harus melaksanakan tahapan yang sudah kita tentukan. Saya minta tolong nanti teman-teman dari wartawan, teman-teman media itu bisa membantu progresnya seperti apa. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, tolong diinfokan kepada saya. Pada acara peringatan Dharma Karya Dika, turut hadir Forkopimda Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, Kepala Lapas Tebing Tinggi dan Kepala Lapas Rantau Parapat. Dari Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata. Lapas Kelas 1 Medan, Lapas Binjai.